Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita sikit ya. Hari ini saya masak resepi apa? Ayam masak krisik pedas ya. Resepi ni saya cipta sendiri ya. Lepas tu memang dari dulu saya suka cipta resepi sendiri. Saya kalau hari ni saya nak masak, hari ni juga saya cipta resepi saya sendiri. Lepas tu setakat ni saya dah buat video masakan saya 100 buah video ya. 100 buah video masakan. Lepas tu ini memang hobi saya. Saya suka masak. Masak apa? Lain dari orang lain ya. Masakan yang pelik orang yang tak pernah buat ya. Okey. Cubalah resepi ni. Resepi ayam masak krisik pedas. Selamat mencuba. Resepi hari ni ialah ayam masak krisik pedas ya. Ini bahan dia. Yang ni krisik satu paket kecil ya. Cili kering dalam 15 tangkai. Yang ni bawang besar Holland ya. Saya pakai Holland hari ni ya. Biasanya saya pakai bawang merah besar ya. Hari ni saya pakai bawang besar Holland ya. Yang ni daun kunyit. Yang ni perasa, ni gula, ini ayam. Ayam ni saya letak serbuk kunyit dengan garam ya. Kita akan goreng ayam tu separuh masak saja ya. Cili kering dengan bawang Holland ni saya akan tumbuk ya. Okey puan, sekarang kita tumis sambal kita yang tadi dah tumbuk tu ya. Cili kering dengan bawang besar dia. Tumis sampai naik bawang ya. Okey, sampai kita dah naik bawang ni ya. Kita letak air sedikit ya. Air dari yang langsung tadi kita tumbuk ya. Lepas tu kita letak krisik ya. Krisik kelapa. Kacau ya. Masak sampai dia menggelegak ya. Okey, dah menggelegak ya. Kita letak perasa dengan gula. Kacau. Atas sekejap ya, tak payah lama ya. Okey. Kita letak kita punya ayam yang separuh masak ni. Kacau bagi rata ya. Pelangkan api ya. Lepas tu biar sini sampai ayam tu masak ya. Sebab tadi kita masak ayam tu separuh masak je. Okey, ayam kita pun dah masak ya. Kita tuang daun kunyit ya. Kacau selama 1 minit lagi ya. Lepas tu boleh tutup api ya. Api perlahan ya tuan.
Okay. Ikut hati ya. Dah siap ya.